Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Pedro Autocar, channelnya mobil-mobil bekas wong Solo. Nah, kali ini ada titipan jual lagi ya dari teman saya. Mobilnya Honda HR-V tipe E CVT automatic ya, tahun 2015. Warnanya abu-abu metalik ya. Nopolnya D Bandung. Nah, seperti apa kondisi mobilnya? Saya akan jelaskan secara detail, secara rinci kondisi eksterior, interior. Nah, semuanya ini ya. Interior, eksterior, terus lokasi dan harga nanti akan saya sebutkan ada dalam video. Jadi simak terus videonya sampai selesai, jangan dipercepat, jangan di skip-skip. Biar tidak banyak pertanyaan ya, Bosku. Lihat videonya. Ini iklan YouTube soalnya. Nah, seperti biasa, ini kondisi headlampnya ya. Kondisi headlampnya masih original, masih bening ya, tidak menguning. Nah, ini Bosku. Terus kondisi ini fog lampnya ya. Ini ada sedikit mengembun ya. Nanti bisa dibersihin, dipoles ya. Nah, terus untuk kondisi bumper sebelah kanan masih top. Nah, terus ini gap antara fender dan bumper juga masih presisi sejajar ya, masih rapat, masih kenceng. Nah, terus untuk grill depannya juga kita lihat di sini masih original juga, masih bagus, masih utuh ya, tidak ada keretakan-keretakan. Nih, top. Ya, ini istilahnya sarang tawonnya di sini juga masih bagus. Ya. Terus kita ke headlamp sebelah kiri. Nah, sebelah kiri juga sama, ini masih original. Masih original, masih bening. Tidak ada lampu yang menguning ya, Bosku. Di sebelah sini utuh semua, putih. Terus kondisi fog lampnya juga sama. Ini ada sedikit kayak embun gitu ya. Ini bisa dibersihin ya, Bosku. Ya. Ini sama juga untuk kondisi bumper sebelah kiri juga masih bagus, masih mulus ya, Bosku. Nih, ini gap antara fender dan bumper juga masih presisi, masih lempeng. Nah, terus untuk velg dan ban sebelah kiri depan ya, Bosku. Bannya juga masih tebel ya. Kondisinya sekitar 65% 70%. Nah, terus untuk kondisi velg juga masih utuh ya. Tidak ada keretakan, tidak ada istilahnya cacat yang parah gitu, nggak ada ya, Bosku. Masih bagus ini. Nah, terus inner fender juga ada, oke. Okay. Inner fendernya ada depan belakang. Nah, terus untuk cover spion juga masih original ya. Cover spionnya masih original. Catnya ini masih original ya. Terus lampu seinnya juga masih fungsi. Nah, terus untuk lampu depan juga masih original ya, bawaan Honda, belum pernah gantian. Masih original. Utuh, tidak ada retaknya juga, tidak ada. Nah, terus untuk karet depan sini, di sini juga masih original ya, masih original. Oke, terus untuk kaca yang sebelah sini sama belakang juga masih original ya, belum pernah gantian. Terus kita lihat catnya, Bosku. Tuh, catnya juga bisa buat ngaca, mulus, kinclong, catnya original. Nah, di sini terus karet kaca sebelah ini juga masih original ya, Bosku. Ini karetnya masih original ya. Sini. Nah. Terus untuk ban sebelah kiri belakang. Nih, kita lihat, Bosku. Masih ori ya. Terus velgnya juga sama, masih original. Tidak ada retaknya ya. Tidak ada cacatnya. Ya. Terus untuk stop lamp sebelah kiri, kiri belakang juga sama ya. Ini masih original, masih bagus. Lampunya bening, tidak menguning. Terus gap antara fender dan bumper sebelah kiri belakang juga sama, presisi ya, Bosku. Masih rapat. Honda HR-V emblemnya ada. Terus untuk kaca yang belakang juga masih original, belum pernah gantian. Spoiler kondisinya masih bagus ya. Nah, untuk sensor parkingnya ada dua ya. Nih, ini emblem Toyotanya ada. Ini VTEC-nya emblemnya. Oke. Terus untuk stop lamp sebelah kanan belakang, di sini juga masih original, masih bening. Tidak ada lampu yang menguning, Bosku ya. Masih bening semua. Terus gap antara fender dan bumper juga sama, masih presisi ya.
Nah, ini kita lihat, oke. Secara keseluruhan body eksterior saya jamin mulus, siap pakai ya. Tidak ada yang cacat, tidak ada PR lagi bodinya. Ya. Terus untuk ban sebelah kanan belakang juga sama. Masih tebal juga, kondisi velg masih original, tidak ada yang cacat ya. Tidak ada yang retak juga. Oke. Terus handle-handle di sini chrome ya, kanan kiri tadi. Nah, ini untuk interiornya. Kondisi door trim sebelah kanan cuma kotor ya, Bosku. Dibersihin bisa ini. Cuma kotor. Tapi yang jelas ini ori ya. Terus spion retract-nya di sini, panel-panel power window-nya nanti kita coba ya. Untuk jok, joknya original ya, Bosku. Nih. Joknya original, karet-karet di sini saya jamin masih kencang semua. Nih, karet-karet di sini masih kencang. Nah, terus kita lihat ini ya. Sealer-sealernya pintu ini juga masih original, tidak tambahan sendiri, tidak repairan ya. Oke. Terus untuk jok sebelah tengah sama juga ya. Masih original. Joknya masih original, terus plafonnya juga masih bersih, terawat ya. Terawat. Oke, sama juga ya. Door trim sebelah kiri juga sama, kiri depan belakang masih original. Nah, terus ini yang kanan belakang. Oke. Ini karet-karetnya juga masih kenceng, Bosku. Karet-karetnya masih kenceng. Ya. Masih kenceng. Terus kita cek interiornya. Nah, untuk kondisi setir sendiri masih kencang ya, Bosku. Setirnya masih rapet, masih kencang. Nah, kita nyalain, Bosku. Konsol back, aduh, masih utuh. Konsol back masih utuh ya, masih bagus kondisinya di sini ya. Terus untuk AC, AC digital ya, AC digital. Untuk head unitnya ini sudah gantian ya, Bosku, pakai TV Android itu ya. Ini sudah gantian TV Android. Terus ini laci-lacinya di sini. Nah, untuk kondisi dashboard masih utuh ya, masih bagus nih. Terus untuk ini audio setir kontrolnya di sini masih fungsi juga. Terus ini triptoniknya di sini ya, triptoniknya di sini kanan kiri ya, Bosku. Cruise controlnya ada, oke. Nah, terus untuk lampu indikator di sini juga normal ya, tidak ada yang menyala berbahaya kecuali parking brake sama shift belt-nya. Untuk kilometer sudah jalan di 114.088 ya. Service record ini, Bosku. Terus untuk sun visor ada kiri ya, kanan ini ya. Untuk lampu ya. Nah, ini masih nyala semua. Oke. Kita coba spion retract-nya. Ya, normal ya, Bosku. Terus untuk power window-nya ini sebelah belakang. Oke. Sebelah kiri. Nah, ini kiri belakang ya. Oke. Terus kita ke ruang mesin. Kita ke ruang mesin. Ruang mesinnya seperti ini ya, Bosku. Sangat bersih ya, sangat terawat. Mesinnya juga halus ya, mesinnya juga halus.
Nah, terus untuk kondisi pilar sebelah kanan di sini juga masih original ya. Masih original. Terus untuk afronnya juga masih lempeng ya, masih lurus original, tidak bekas insiden ya. Nah, di sini mesinnya bersih ya, tidak ada oli yang bocor atau rembes sedikit pun tidak ada. Masih aman normal ya. Kondisi pilar sebelah kiri sama juga ya. Oke, untuk kap sebelah atas ini juga masih original, sealernya juga masih original, masih bawaan pabrik. Lihat bosku. Nah, untuk karet-karet juga yang depan tadi juga masih utuh ya, kalau dilihat dari sini ya. Nah, untuk pajaknya sendiri baru ya bosku, bulan 9 2023 ya. Pajak bulan 9 2023, untuk kalengnya sampai 2025 ya, nopolnya Bandung. Nah, untuk masalah harga ini dibuka di angka 225 juta nego setelah cek unit ya. Jadi nego di sini ya bosku, 225 juta nego, silahkan nego. Nah, untuk lokasi mobil ada di Solo Raya. Bagi yang berminat bisa hubungi saya di nomor WA 085 7020 4000. Nah, saya kira gitu aja ya bosku, cukup. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penjelasan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya jamin mobilnya siap pakai, tidak bekas insiden, tidak bekas banjir ya bosku, alias siap pakai istimewa, tidak ada PR lagi. Nah, sampai ketemu lagi di video mobil selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, biar saya tambah semangat lagi, tambah berkembang lagi untuk memberikan info-info mobil bekas yang lainnya. Selamat sore, selamat beraktivitas. Jangan lupa jaga kesehatan ya bosku. Ya, sampai ketemu lagi. Salam sehat untuk kita semua. Sehat tanpa obat, seger tanpa dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.